sekitar 8 bulan ya. Apa-apa. Saya menghargai banget, maksudnya kita semua yang penting kita semua nanggapinnya gimana ya? Karena jangan berasumsi hal-hal yang kita enggak tahu hal sebenarnya ya. Kalau aku juga tahu hal sebenarnya, jadi kalau siapa pun yang nanya mau begini nih begitu, aku bilang atau lo nggak usah ini nih, nggak usah komentar kalau nggak tahu apa-apa gitu, karena kalian tidak mengalami apa yang mereka alami, mereka kasihan aja. Berarti ini kan pernikahan mereka berdua itu bisa dibilang kontroversial awalnya. Dia berjuang untuk menepis kabar buruk yang ada di mereka, cuman belakangan terdengar kabarnya Ami trauma. Aku nggak tahu nih, nggak bisa komentar. Sekali lagi, walaupun aku tahu banyak, aku nggak mau tahu juga, gitu. Karena itu ada privasi mereka masing-masing. Apa yang aku ngomongin sekarang bisa aja terdengintir dengan yang dengar atau yang melihat. Jadi aku sangat menghargai apa yang terjadi itu. Maksudnya biarin aja mereka masih belajar. Mereka masing-masing belajar. Aku juga pernah gagal. Jadi menurut aku nggak apa-apa, itu namanya hidup. Yang penting dulunya belajar, dulunya terus semangat. Dan mudah-mudahan kalau misalnya bisa kembali lagi, balik lagi. Kalau enggak, mungkin udah Tuhan merencanakan yang lain itu aja. Bye.